pagi Mas. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarif. Mas bisa panggil saya Perawat Sarif. Saya berdinas di ruangan ini hari ini pagi ini. Boleh tahu nama Mas siapa? Nama saya Muhammad Rizal. Mas lebih senang dipanggil siapa? Rizal. Rizal. Baik Mas Rizal. Ini sekarang keluhan apa Mas? Mas punya keluhan apa? Saya mau tanya apa sih? Saya tidak bisa makan apa-apa. Karena semua anggota tubuh saya tidak bisa digerakkan. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap dulu? Tujuannya agar Mas Reza bisa menggunakan anggota tubuh Mas untuk melakukan kegiatan lagi. Apakah Mas berkenan? Ya, saya berkenan. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang penilaian Mas terhadap Mas sendiri setelah dilakukan operasi. Saya berpikir saya merasa saya cacat dan malu Mas. Apa yang menyebabkan Mas merasa malu? Saya malu karena saya tidak bisa bekerja dan saya malu tidak bisa bertemu teman karena dalam keadaan saya yang ini. Apa ada hal lain selain itu? Tidak ada. Bagaimana hubungan Mas dengan teman dan keluarga? Sangat baik, masih berhubungan dengan lancar. Baiklah Mas, agar dapat mengurangi rasa minder Mas, mari kita sama-sama menilai kemampuan yang dimiliki untuk dilatih dan dikembangkan. Coba Mas sebutkan bagian tubuh yang masih bisa berfungsi dengan baik. Tangan, mulut, dan telinga Kak. Nah, Mas masih bisa makan dengan tangan sendiri. Bersyukur, sekarang Mas Reza masih bisa makan dengan tangan sendiri. Sekarang Mas Reza lihat kaki yang tidak dioperasi dan coba gerak. Sekarang Mas Reza lihat kaki yang dioperasi, coba gerakan. Bagus Mas Reza, Mas terlihat sangat berani menggerakkan kakinya. Semoga cepat pulih ya Mas. Iya. Bagaimana perasaan Mas Reza setelah kita berdiskusi? Coba nanti Mas Reza ingat-ingat kembali kegiatan apa saja yang Mas Reza bisa lakukan agar mengurangi rasa malu. Dan ingat ya, Mas Reza harus berjanji untuk latihan menggerakkan kaki 3 kali sehari. Sedikit lega, saya akan mencobanya besok ya Kak. Gimana kalau kita besok bertemu lagi untuk melakukan latihan? Mas bersedia nggak? Saya bersedia Kak. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu. Kalau Mas butuh bantuan, tekan tombol di atas ya Mas. Ya. Atau Mas bisa menghubungi keluarga untuk minta bantuan ke perawat. Terima kasih sebelumnya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.